pemain Muslim yang berhasil membuat Cristiano Ronaldo kagum pada agama Islam, dan sampai Ronaldo mau belajar menghafal satu surah di Al-Quran. Saat masih membela Real Madrid, Ronaldo sangat dekat dengan pemain Muslim yaitu Mesut Ozil. Bahkan saking dekatnya, Ronaldo sering menjahili Ozil. Pada saat Ozil sedang salat dan melantunkan ayat suci Al-Quran, Ronaldo tertegun dan terkesan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dibacakan Ozil saat salat. Dari situlah Ronaldo mulai menghafal huruf hijaiyah dengan tekun, hingga akhirnya dia bisa menghafal surah Al-Fatihah yang merupakan surah pembuka di Al-Quran. Tidak sampai di situ, Ronaldo bahkan sampai meminta diajari cara berwudu kepada Ozil, yang merupakan salah satu syarat salat. Semoga saja Cristiano Ronaldo akan mendapatkan hidayah, apalagi sekarang dia berada di lingkungan mayoritas Islam, karena bermain di Arab Saudi.